lagi review tanpa settingan ini ya. Iya, betul. Ada yang beli langsung. Iya. Di sini kita kedatangan langsung untuk apa dari konsumen untuk pengambilan unit secara kredit. Bisa tanya. Oke, kita ya. Lakukan testimoni ya. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu, di sini saya ingin menanyakan nih untuk proses kredit di showroom Menteng Motor itu seperti apa, Bu? Cepat sih itunya prosesnya. Baru kemarin lihat-lihat di showroom, terus pengajuan, besoknya langsung disurvei, terus satu hari kemudian langsung di WA suruh pengambilan ini, tinggal unit lagi. Dan setelah Ibu ngecek nih untuk masalah unitnya, seperti apa nih Bu kalau saya boleh tahu? Ya bagus sih, mesinnya juga masih bagus. Untuk nama rangka-rangkanya juga sesuai sama di BPKB-nya itu. Prosesnya gampang lah istilahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu udah mempercayai kredit di showroom Menteng Motor. Semoga banyak rezekinya, dilancarkan urusannya ya Bu ya. Yang pastinya dengan Ibu lancar sama Bapaknya. Biar bisa kredit lagi di showroom Menteng. Semoga showroom Menteng makin jaya, makin lancar. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman atas supportnya yang selama ini menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, dan dilancarkan segala urusan maupun dilimpahkan segala rezekinya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Banyak motor yang dijual di pasaran, khususnya di daerah Jabodetabek. Baik, kita langsung mengenalkan kepada TIC-nya. Bersama Mbak Mei. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Mbak Mei, motor bekas tapi berkualitas. Tentunya bisa merekomendasi buat teman-teman. Baik, dijelaskan dulu lokasi dan tempatnya. Di showroom Menteng Motor ini lokasinya itu tepatnya ada di Jalan Menteng. Baik. Di Lenteng Agung, Jagakarsa. Oke. Ada di RT 7 RW 6 nomor 22. Jalan Kelapa 3 ya. Iya, di Jalan Kelapa 3. Nomor 22. Jual beli motor bekas. Oke. Yang pastinya berkualitas dan bergaransi. Bergaransi. Iya. Bergaransinya berapa lama, Mbak? Kira-kira? Kalau untuk garansi, kita garansi keseluruhan dan ada garansi mesin itu 3 bulan. Oh, garansi keseluruhan dan garansi mesin selama 3 bulan. Dan tentunya menggaransikan surat-surat pun juga ya. Dan untuk surat-surat dijamin aman dari STNK, BPKB, dan faktur itu lengkap semua. Dan untuk kondisi pajak yang pastinya hidup. Atas nama perorangan rata-rata ya. Iya, atas nama perorangan. Dan dipastikan harganya bisa merekomendasi karena kondisinya pun sangat bagus ya. Di showroom Menteng Motor ini ya terkenalnya di motorsport. Motorsport. Melayani pembelian baik itu cash ataupun kredit ya. Untuk showroom Menteng Motor juga bisa pembelian secara kredit dan secara cash, dan bisa juga tukar tambah. Tukar tambah bisa. Pembiayaan syariah pun bisa ya. Bisa, dan pinjaman dana tunai barangkali bisa ya. Iya, bisa juga. Dan juga bisa melayani biro jasa. Biro jasa. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang beli motor di showroom Menteng Motor ini, karena kita ada biro jasanya untuk pembayaran pajak. Dan proses balik nama itu kita juga bisa. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang showroom Menteng Motor. Showroom Menteng Motor ini jual motor second, dan showroom Menteng Motor ini juga punya cabang juga Pak. Oh gitu. Iya. Ada berapa cabang Mbak? Kita di sini totalnya ada 3. Ada 3 cabang. Dan yang 2 itu ada di Kramat Jati Pak. Kramat Jati. Di Jalan Kampung Tengah. Jalan Raya Impres, tepatnya di Kramat Jati ya. Untuk kalian bisa kalian yang mau tahu langsung bisa diketik aja di Google Map
di showroom Menteng Motor 2. Dan untuk cabang yang ketiganya kita ada di Depok Cipayung. Depok Cipayung. Dan okay. Di Google Map juga ada, ketik aja showroom Menteng Motor 3. Nomor teleponnya Mbak Mei berapa, Mbak? Nomor telepon untuk nomor telepon saya di 0895 1447 1233. Okay, dan showroom Menteng Motor ini sales lumayan banyak. Oke. Okay. Jadi dan showroom Menteng Motor ini juga punya sosial media. Oh iya. Yeah. Dan ada IG-nya juga, okay. Dan ada YouTube-nya juga. Oh gitu. Kalian bisa yang kalian ingin tahu bisa langsung aja cek di YouTube-nya Menteng Motor Channel. Oke. Okay. Di IG-nya showroom Menteng Motor, nanti di situ juga banyak nomor-nomor sales yang bisa dihubungi. Oke, okay. Ya teman-teman yang mau kepo untuk sosial media showroom Menteng ada di bawah ini, teman-teman bisa langsung klik untuk kepoin teman-teman. Dan untuk ratingnya juga lumayan di showroom Menteng Motor ini, alhamdulillah selalu dapat penghargaan showroom terbaik. Oh iya. Iya. Subhanallah. Baik, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi kita langsung review satu persatu beserta harganya ya. Iya. Oke, kita mulai yang mana dulu nih, Mbak? Ya, di sini kita ada Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki ini modelnya klasik. Dan dia Kawasaki W175 KV. Tahun berapa nih, Mbak? Ini tahun 2019. Tahun 2019. Ya, teman-teman, berplat ganjil untuk pajaknya di daerah Jakarta Selatan ya? Iya. Atas nama perorangan tentunya? Iya, atas nama perorangan. Oke, untuk pajaknya pun di bulan Agustus ya? Iya, untuk kondisi pajak dan surat-surat dijamin aman. Dijamin aman. Oh, dan lengkap. Oke. Nah, untuk kondisinya gimana nih, Mbak? Ada PR kira-kira? Kalau untuk kondisi udah siap pakai, Pak. Oh, gitu? Iya. Jadi dijamin kalau untuk masalah bodi, mesin, itu dijamin aman, udah siap pakai tanpa kendala. Untuk kilometernya juga di sini masih rendah. Oh iya, kilometernya berapa? Kilometernya dia ada 1872. Oh iya, 1800 ya? Iya, betul. Oh. Dan dilihat juga dari bannya itu seperti baru ya. Ban-ban masih sangat tebal. Walaupun tahunnya 2019, tapi kelihatan kayak tahun 2023. Nah, kebetulan di sini bisa cash ataupun kredit ya, Mbak ya. Oke. Nah, harga cashnya berapa nih, Mbak? Untuk harga cashnya kita harganya cuma 25 juta aja. Harganya 25 juta masih bisa nego ya, Mbak? Iya, kalau untuk harga bisa nego langsung datang aja ke showroom. Langsung datang ke showroom. Iya. Nah, Mbak, untuk promo kreditnya ada nggak, Mbak, kira-kira? Iya, di showroom Menteng Motor ini di setiap unitnya itu selalu ada promo di setiap bulannya. Oh gitu. Ada potongan DP, cashback, dan gitu. Free helm juga. Jadi setiap bulannya tuh banyak kejutan yang menarik lah untuk kalian-kalian yang ingin kredit motor. Dan untuk pembiayaannya pun banyak ya, beragam ya. Dari pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah juga. Betul. Untuk minimal paket kreditnya untuk motor ini kira-kira untuk berapa ya, Mbak? Motor ini DP-nya cuma 2 juta. 2 juta saja. Oke, angsurannya, Mbak? Angsurannya itu hanya 1 juta 100-an. 1 juta 100-an. Selama berapa kali, Mbak? Tenor. Itu dia tenor 35 bulan. 35 bulan 1 jutaan dengan teman-teman mengeluarkan total DP 2 juta. Iya. Mungkin betul. Masih bisa nego barangkali ya. Iya, kalau untuk harga bisa cincai, bisa langsung bypass ke Mbak Mei-nya ya, gitu. Oke. Okay. Dan di sini kita ada motor sportnya nih, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, saya juga mau penasaran mau nanya nih, di sini paling laku tuh motor apa ya, Mbak ya? Dan di sini paling laku tuh motor sport yang pastinya untuk anak muda. Oh gitu. Iya. Oh. Ya teman-teman, untuk kendaraan bermotor itu adalah merupakan mobilitas yang sangat praktis. Tapi sekarang sudah menjadi modern dan tren ya. Iya. Betul. Apalagi di kalangan anak muda. Cocoknya ya beli motornya di showroom Menteng Motor. Oke, selanjutnya ini ada motor apa nih, Mbak? Di sini ada Honda Vario. Honda Vario. 125 2021. 125 cc 2021. Berplat genap teman-teman, untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Pajaknya di bulan Mei 2023. Iya. Mbak, saya pengen tahu kalau untuk motor Vario ini kisaran pajaknya berapa ya per tahun? Kalau untuk motor-motor matic seperti ini sih dia untuk pajaknya sekitar 300-400. 300-400-an. Sangat terjangkau ya teman-teman, sangat untuk terjangkau. Motor masih sangat muda.
Nah, kemudian untuk harganya kira-kira berapa, Mbak? Untuk harga ini sangat murah lah. Oke. Okay. Hanya oh, iya, sekitar 20 jutaan aja. 20 jutaan masih bisa nego. Ini tahun 2021 ya, Mbak? 2021. Atas sama perorangan juga tentunya. Dan kilometernya kalau sudah berapa, kilometer, Mbak? Dia di sekitar belasan ribu. Belasan ribu. Untuk mesin maupun kondisi mesin, fisik? Kalau untuk kondisi mesin, fisik semua dijamin siap pakai. Siap pakai dan juga nggak pernah laka ya, Mbak ya. Iya. Atau nggak pernah banjir juga ya. Karena di showroom Menteng Motor ini kita punya mekaniknya, Pak. Oh gitu. Kita punya mekanik yang benar-benar profesional. Oke. Okay. Dan untuk unit kan kita langsung dari pemakai nih, Pak. Jadi sebelum pembelian yang pastinya terutama kita ngecek di bagian mesin. Oke. Okay. Sudah melewati verifikasi ya. Iya, betul. Untuk kelayakan motor tersebut. Iya. Buat teman-teman semua. Nah, harganya tadi 20 juta masih bisa nego tentunya ya. Ya, teman-teman, karena kondisinya sangat luar biasa bagus, untuk harga saya rasa masih sangat relatif. Tinggal teman-teman negoin, insya Allah dapat dapat ketemu. Yang pastinya ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Betul. Dan untuk paket kreditnya motor ini berapa ya, Mbak? Kalau untuk motor ini, untuk Vario DP-nya kita lagi ada promo potongan DP 1 juta. Dari 3 juta potongan DP-nya 1 juta, jadi bayarnya 2 juta. Bayarnya 2 juta. Wow. Tuh, lagi ada promo dari total DP 3 juta menjadi 2 juta. Untuk angsurannya berapa nih, Mbak? Untuk angsurannya sekitar 900. 900. 900-an selama 3 tahun ya. Tuh, teman-teman worth it banget kan untuk mendapatkan motor ini. Dan itu bisa proses Jabodetabek ya, Mbak? Iya, kalau untuk proses kredit, kita cover Jabodetabek. Dan untuk unit-unit di showroom ini, kita juga punya driver untuk pengiriman. Oh gitu. Jadi jangan khawatir untuk masalah unit, bisa dikirim. Oke, selanjutnya ada Yamaha NMAX ya, Mbak ya? Iya. Tahun berapa nih, Mbak? Ini NMAX 2019. 2019, warna hitam, teman-teman. Iya. Untuk platnya berplat genap. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara dan pajaknya pun masih panjang banget di bulan Oktober 2023 ya. Iya. Tentunya atas nama perorangan ya, Mbak? Iya, betul. Iya. Bandel masih untuk sangat tebal. Untuk masalah unit berkualitas dan unit berkualitas dan bergaransi. Nah, paket kreditnya ini berapa, Mbak? Kalau untuk ini NMAX DP-nya hanya 2 juta. Ya? DP-nya 2 juta. Masih bisa nego tentunya ya. Iya. Oke. Untuk harga cash-nya? Untuk harga cashnya ini ada di harga 24.500 masih bisa nego tahun 2019 ya. Untuk promosi paket kreditnya DP 2 juta, angsurannya? Angsurannya dia hanya 1 jutaan. 1 jutaan juga selama 35 bulan. Ya teman-teman, worth it rekomendasi. Ini langsung bypass. Dan selanjutnya nih ada motor sport. Dan nih, di sini ada Yamaha XSR 155. 155. Ya. Oh, iya iya. Tahun berapa nih, Mbak? Ini tahun 2020, Yamaha XSR ini udah dimodif. Oh, dan ini udah dimodif semua. Dan untuk warnanya langka lah. Langka bener. Berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Depok ya. Pajaknya pun masih cukup panjang di bulan Agustus 2023. Atas nama perorangan, untuk jarak tempuhnya ini sekitar masih belasan ribu ya? Iya, oh iya. Harganya berapa nih, Mbak? Kalau untuk harga ini kita ada di harga 29 juta. 29 juta, masih bisa nego ya? Untuk harga bisa nego. Kalau untuk motor barunya nih, berapa, Mbak, harganya? Kalau harga motor barunya, dia masih di angka 40-an. 40 jutaan? Itu, iya. Oh, di sini, Mbak, yang jual? SR yang model yang terbaru ya. Iya. Hampir separuh harga tuh teman-teman, luar biasa. Dan di sini ada, kalau untuk ini dia sama kayak yang tadi saya jelasin, Kawasaki W175. Oh, Kawasaki. Cuma bedanya kalau yang tadi itu tipenya cafe yang warna kuning. Oh. Kalau ini tipe iya. SE. Tipe SE. Iya. Special edition. Oh, berarti jauh lebih mahal dan jauh lebih fitur-fiturnya lebih komplit kali iya. Ya. Iya. Ya kalau untuk beda tipe aja sih. Kalau ini SE. Untuk DP-nya pun di tahun 2018 hanya 1,5 juta aja. 1,5 juta. Hmm. Ini tahun 2018. Ya. Untuk harga cash-nya berapa, Mbak? Untuk harga cash-nya itu dia ada di harga 23 juta. Oh. Oke, teman-teman.
Ini motornya berplat ganjil untuk alamat SMK daerah Bekasi dan pajaknya pun di bulan Juli 2023 ya. Atas sama perorangan juga ya. Iya betul. Warnanya warna hijau army. Biasanya hijau kalau army. Anak muda nyebutin tuh hijau army. Iya benar. Dan untuk masalah kualitas, ini kan modelnya klasik Pak, karbu. Betul. Harganya yang ditawarkan berapa Mbak? Harganya 23 juta. 23 juta. Iya. Paket kreditnya berapa Mbak? Kalau untuk kredit Kawasaki Wheels 175 SE 2018, okay. Dia hanya 1,5 juta aja. 1,5 juta aja. Angsurannya Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar 1 jutaan. 1 jutaan juga ya, tentunya dikali 35 bulan iya, tentunya betul. Ya. Iya, yang pastinya di showroom Menteng Motor untuk harga kredit dan harga cashnya dijamin terjangkau ya Pak betul. Ya. Betul, dijamin terjangkau itu yang pasti. Iya. Oke, baik, selanjutnya ada motor trail nih. Ya, di sini kita ada Honda Trail CRF 150L. Iya, wow. Di sini ada tahun 2022. 2022 masih ya. Baru banget ya. Iya, betul. Pemakaian ya 1 tahun satu ya, Pak. 1 tahunan ya. Untuk alamat SNK Bogor Kota, teman-teman, berplat ganjil dan pajaknya pun di bulan Januari dan motornya pun secara kondisi overall masih sangat layak ya. Pakai. Ban-ban pun masih sangat ban-ban tebal. Masih bagus semua. Iya. Untuk bodinya juga masih mulus-mulus semua. Betul, betul. Harga yang ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk Honda CRF 2022 ini, harga cash-nya hanya 35 juta aja. 35 juta. Masih bisa nego tentunya. Iya, kalau untuk harga untuk kalian yang ingin beli unit-unit di showroom Menteng Motor yang pastinya harganya bisa dinego. Harganya masih bisa dinego. Teman-teman, harga ditawarkan masih open price. Buat teman-teman yang ada minat bisa langsung japri, langsung ajuin aja ya. Harganya paket kreditnya berapa Mbak? Kalau untuk kredit DP-nya cukup 5 juta aja. DP yang... 5 juta? Iya. Oke. Okay. Dan untuk angsurannya dia hanya 2 jutaan. 2 jutaan selama 35 bulan. Oke. Okay. Selanjutnya ya. Kita ke dalam Mbak. Nah, ini ada motor semi-semi ini, Harley nih. Iya, ini semacam kayak Harley gitu Pak. Oke. Okay. Ini merek apa nih? Benelli Patagonian Eagle 250cc. Oh, Patagonian Eagle 250cc. Iya. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2019. 2019. Iya, 2019. Berplat genap teman-teman 2019 untuk alamat SNK di daerah Bekasi. Bekasi. Untuk pajaknya di bulan Mei 2023. Untuk kilometernya juga masih rendah. Oh ya? Iya, 2300. 2300 gile. Cocok nih buat teman-teman nih. Harga yang ditawarkan berapa Mbak? Untuk harganya dia di harga 34 juta aja. 34 iya, juta. Iya, dijamin harganya bisa nego. Nah, kualitasnya dijamin untuk juga kualitas, ya. Kualitas dijamin. Dan kita yang pastinya bergaransi. Bergaransi. Pastinya di sini kita juga ada surat garansinya Pak. Ada surat garansinya? Ada surat wow, garansinya. Tuh teman-teman diberikan surat sertifikat tentunya ya. Sertifikat garansi. Iya. Kalau untuk ini cash only. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah ke Kawasaki Ninja. Iya, di sini di showroom Menteng Motor ini juga punya Kawasaki Ninja 250 New SE. Tahun berapa nih, Mbak? Ini tahun 2018. 2018. Dan bisa dilihat ya dari bodinya seperti baru dan untuk bannya juga seperti baru. Betul, bannya masih tebel. Knalpotnya racing yang pastinya. Oh ya? Bonus knalpot ori. Knalpotnya sudah racing ya. Dikasih dua. Iya, bonus. Bonus. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan dan untuk pajaknya di bulan Oktober 2023 ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Harga ditawarkan berapa Mbak? Untuk harganya ini 47 juta. Di sini dijual 47 dijual, juta iya, masih bisa nego. Iya, betul. Tinggal kreditnya berapa, Mbak? Iya, kalau untuk kredit motor ini hanya DP-nya 5 juta aja. DP-nya 5 juta doang. Wow. Iya. Tapi masih bisa nego ya? Iya. Teman-teman ada budget sekian tinggal ajuin aja ya. Iya, bisa. Bisa ya. Bisa langsung hubungi marketingnya okay. Atau bisa langsung datang ke showroom-nya. Oke. Okay. Nah, untuk DP 5 juta angsurannya ketemu berapa, Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar 2 juta. 2 jutaan selama 35 bulan juga tentunya ya. Oke, okay, bagus, luar biasa. Nah, baik selanjutnya kita pindah lagi ke Yamaha nih, Mbak. Ya. Ini Yamaha apa nih? Ini ada Yamaha R15. Yamaha R15? Ya, R15 okay. 155 VPA. 155 VPA. Okay. Tahun 2019. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan dan
pajaknya di bulan Februari. Ini iya, Februari betul. Panjang sampai panjang. 2024. Ini harga ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk 2019 ini Yamaha R15 dia harganya hanya 25 juta. Oke, untuk kreditnya Mbak kira-kira berapa, Mbak? Iya. DP ini? Kalau untuk Yamaha R15 ini DP-nya 1 juta. 1 juta aja? Iya. Wow, angsurannya, Mbak? Untuk angsurannya dia sekitar di 1 juta 100-an juga. 1,1. Iya, selama 35 bulan. Baik, selanjutnya. Ini motor apa nih, Mbak? Ini di sini ada Matic. Okay. Honda PCX 150 CBS 2018. Oh, 2018. Berplat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan atau sama perorangan juga tentunya ya. Iya, betul. Dan untuk pajaknya di bulan Juli 2023. Warnanya warna silver gold ya. Iya, betul. Harga ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk PCX ini 2018, okay, dia harganya 27 juta aja. 27 juta. Iya. Tapi masih bisa nego tentunya, iya, ya. Iya, kalau untuk harga dijamin pasti bisa nego. Nah, harga yang ditawarkan masih bisa nego. Tuh, kalian bisa langsung aja datang, betul, bisa langsung cek untuk unitnya. Betul. Yang pastinya di Saro Menteng Motor ini untuk unitnya itu pure langsung dari pemakai. Jadi bukan motor tarikan leasing atau motor lelangan. Betul, dan itu. Dijamin untuk mesinnya juga masih orisinil bawaan pabrik. Untuk kreditnya berapa, Mbak? Kalau untuk kredit PCX ini DP-nya hanya 3 juta aja. DP-nya 3 juta. Wow, angsurannya, Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar 1.200.000. 1,2 selama 35 bulan. Tuh, teman-teman, langsung aja ke sini. Baik, selanjutnya. Dan ini ada adanya NMAX. Adanya NMAX. Harga penawarannya berapa? Penawarannya harganya ada di 19 juta. 19 juta. Masih bisa nego tentunya ya. Iya. Tahun 2019. Ya, teman-teman, berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ini ada Lexi juga. Tahun berapa nih, Mbak? Kalau ini sama tahun 2019. 2019 juga. Dan untuk warnanya juga abu-abu. Warnanya warna hitam abu-abu ya. Iya. Wow, kondisinya masih gres banget nih saya lihatnya. Iya. Berplat genap untuk alamat SNK di Jakarta Barat dan untuk pajaknya di bulan November 2023. Iya, betul. Panjang banget ini. Harga yang ditawarkan berapa, Mbak? Harganya sama. Ya, sama juga. 19 juta. 19 juta juga masih bisa nego. Pakai kredit juga sama ya. Iya. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada Yamaha NMAX ya? Iya. Tahun di berapa sini nih? Ada All New NMAX Connected. Oke. Di tahun 2020. 2020. Ini NMAX yang terbarunya. Terbaru facelift. All New NMAX Connected. Oke. Untuk NMAX Connected ini dia ada dua tipe. Oke. Bedanya di kunci dan keyless. Oke, 2020 untuk berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Utara atau sama perorangan. Tentunya kilometernya kalau ya, untuk masalah kilometer kita dijamin masih rendah semua. Masih rendah semua dan nggak puteran juga ya. Iya. Betul. Pajaknya di bulan September 2023. Harga ditawarkan berapa, Mbak? Kalau untuk 2020 Yamaha NMAX Connected ini hanya 29 juta. Masih bisa nego tentunya iya, ya. Iya. Untuk harga dijamin okay, bisa digoyang. Bisa digoyang. Mbak, kira-kira promonya apa nih, Mbak, untuk kreditnya, Mbak, kira-kira? Ya, kalau untuk promo di sini pastinya promo DP, Pak. DP, iya. DP murah tentunya iya, ya. Iya, di setiap DP itu ada potongannya. Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Seperti Yamaha NMAX Connected ini. Oke. Okay. DP-nya dari 3 juta potongan 1 juta jadi 2 juta. DP-nya cuma 2 juta doang. Tapi murninya sebenarnya 3 juta bayarnya. Iya, betul. Oke, okay, angsurannya, Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar 1.200.000. 1,2. Oke, kita next. Ini sama ya, Mbak ya? Iya, ini sama. Bedanya di keyless sini ya. Keyless. Remote, kalau ini masih kunci. Oke, tahunnya sama? Kalau untuk tahun di sini ada tahun 2021. 2021. Ya. Lebih muda ya. Iya. Berplat genap juga, teman-teman, untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara. Pajaknya di bulan Mei 2023. Iya. Kilometer juga masih rendah ya. Iya. Oke, harga ditawarkan berapa, Mbak? Untuk harga yang kilas ini di harga 31 juta. 31 juta. Masih iya, bisa nego ya? Iya. Paket kreditnya, Mbak? Kalau untuk kredit, karena ini kan kilas ya. Oke. Okay. DP-nya hanya 3 juta. Aja. DP-nya 3 juta. Angsurannya? Kalau untuk angsuran dia sekitar 1.200.000. 1,2-an juga iya, selama 23 bulan. Oke, okay, baik. Kita next selanjutnya. Nah, ini ada Yamaha juga nih sama iya, ya? Iya, di sini sama kayak yang tadi yang saya review ya, okay, nah, yang di depan itu dan beda warna.
beda warna. Nah, untuk NMAX ini kita macam-macam nih variasi. Ada warna biru, ada hitam, ada warna abu-abu, putih. Iya, kita di sini yang pastinya ready stock. Ready stock ya. Oke, ini tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2019. 2019. Berplat ganjil, teman-teman, untuk alamat SMK di daerah Jakarta Timur dan pajaknya di bulan Juni 2023. Ya. Nah, untuk teman-teman ada penawaran DP dan ada penawaran angsuran, teman-teman ajuin aja. Ya. Bahkan untuk penawaran BBM sekalipun. Oke, karena di showroom Menteng Motor menyediakan berbagai jasa penjualan. Ya, showroom Menteng Motor bukan kaleng-kaleng. Benar. Showroom Menteng Motor ini selalu dapat penghargaan. Betul. Dan di sini juga saya ingin memperkenalkan nih, Pak. Oke. Ya, di sini kita punya administrasi, Pak. Oke. Bagian administrasi yang pastinya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Mbak Indah. Dengan Mbak Indah. Mbak Indah ya. Maaf. Jadi kalau untuk kalian nih yang mau ngurus-ngurus pajak, dan Mbak Indah inilah yang membantu untuk transaksi pengambilan unit ya. Iya, betul. Jadi saya di sini yang menginformasikan tentang biaya-biaya biro jasa dan juga tentang pengambilan unit, itu juga saya yang melakukannya. Dan di sini kita ada marketing. Iya, nama saya Yudi. Nah, ya saya di sini sebagai marketing. Tugas dan fungsi saya itu gimana caranya sama Menteng Motor penjualan itu setiap bulannya harus tumbuh semakin banyak gitu. Ya, di jadi sini meningkatkan penjualannya. Iya, betul. Marketingnya ada berapa, Mbak? Di sini marketingnya itu ada 4. Iya, wow. Untuk yang jaga di sini. Oke, selanjutnya ini ada marketing digital. Di ya? Sini kita ada desain grafis. Sama digital marketing. Iya. Oh iya. Saya Rudi, saya desain grafis di sini. Job desk sih lebih ke bantu marketing aja sih, promosi segala macam itu. Promosi digital kan tentunya. Iya. Oke. Ngelola YouTube juga. Teman-teman di sini komplit, ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya juga mereka. Iya, betul. Sosial media kita komplit. Komplit dan juga penjualannya komplit juga. Iya, oke, selanjutnya dengan bahasa apa? Di sini juga kita ada marketing. Marketing juga. Marketing ceweknya, Pak. Sendiri, namanya siapa? Hai semuanya, nama saya Tias. Di sini divisi saya juga sebagai marketing. Oke, kamu manis banget deh. Oke. Ya. Baik. Ya. Nah, itu kru dari showroom Menteng Motor ya. Dan sini kita bisa lihat ya, saya ingin memperkenalkan kayak free helmnya, proses kreditnya itu hanya satu hari kerja. Satu hari kerja? Iya, setelah proses survei ke rumah. Terus persyaratannya itu hanya mudah banget, cukup KTP dan KK aja. Oke. Dan di sini penghargaan-penghargaan dari showroom Menteng Motor ya. Oke, luar biasa. Nah ini brand ambasadornya. Brand ambasadornya, wow, luar biasa juga. Fantastis. Ya, apresiasi yang sudah didapatkan cukup banyak banget ya, luar biasa. Dan ini ada satu yang ketinggalan nih, Mbak. Oh iya, ada satu. Ini ada CB. Ini ada Honda CB 150X. Oh, tahun berapa nih, Mbak? Ini tahun 2022. 2022. Iya, berplat genap, teman-teman, untuk alamat SMK di daerah Jakarta Selatan dan untuk pajaknya pun di bulan April 2023. Iya, pajaknya sih mepet. Tinggal diomongin aja sama Mbak Mi. Iya. Harganya yang ditawarkan berapa, Mbak? Untuk harga cash-nya ini 28.500. 28.500. Nego tentunya ya. Iya. Kilometernya masih sangat rendah. Untuk kredit berapa, Mbak? Kalau untuk kredit DP-nya hanya 2 juta aja. 2 juta doang. Iya. Angsurannya berapa, Mbak? Kalau untuk angsurannya dia sekitar 1.300.000. 1,3. Oke. Okay. Ya. Mbak Mei, barangkali ada yang mau disampaikan buat pemirsa dari showroom Menteng Motor. Ya. Yang pastinya untuk kalian jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk membeli motor di showroom Menteng Motor secara kredit atau cash. Karena showroom Menteng Motor ini yang pastinya menjual motor itu yang berkualitas dan bergaransi. Dan di sini kita juga punya mekanik profesional yang pastinya sebelum pembelian kita dicek dulu unitnya. Seperti itu.
Dan untuk marketing di sini kita punya marketing lumayan banyak yang pastinya selalu fast respon. Jadi untuk kalian tunggu apa lagi, bisa langsung WhatsApp atau hubungi marketing di showroom Menteng Motor. Kita ada 3 cabang. Pusatnya itu yang pastinya ada di showroom Menteng Motor 1 di Lenteng Agung, Jalan Kelapa 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Menteng. Dan untuk showroom Menteng Motor 2, kita ada di Jalan Kampung Tengah, Keramat Jati, Jalan Raya Impres. Okay. Dan itu di setiap Google Map itu ada ya, ketik aja showroom Menteng Motor 1, showroom Menteng Motor 2, dan cabang Depok kita juga ada di Depok Cipayung. Ketik okay. aja showroom Menteng Motor 3. Okay. Dan untuk sosial medianya, kalian yang ingin kepo dengan showroom Menteng Motor, bisa langsung subscribe atau like and comment di Menteng Motor Channel. Betul. Dan untuk kalian nih yang ingin lihat ulasannya langsung, kita juga di Google Map, itu ulasan yang terbaiknya banyak dan banget. Ratingnya itu 4,6. Wow, luar biasa. Dan sosial medianya ada Facebook, okay. ada TikTok-nya juga kita ada. Betul. Dan IG-nya showroom Menteng Motor. Oke, okay. ya tuh teman-teman jangan lupa kunjungin juga YouTube-nya showroom Menteng Motor. Dan jangan lupa di-subscribe. Baik, udah ada lagi? Oke. Okay. Nah, tuh teman-teman berikut tadi yang telah kami review dan kita sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon dimaklumi. Saya Dedi dari Derosa Auto, Mbak Mei dari showroom Menteng Motor mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showroom Menteng Motor murah, berkualitas bergaransi. Oke. Okay.